Selamat datang kembali di channel Vicky Craft TV and let's talk about everything. Ya, teman-teman semua, setelah sekian lama saya menghilang dari YouTube, akhirnya sekarang kembali lagi di Monday Chat kita kali ini. Dan ya, alasan saya kembali salah satunya adalah karena cukup banyak sekali yang menanyakan tentang topik yang dibahas di Monday Chat saya yang berjudul pilih SMA atau SMK, yang mungkin video itu sudah diupload sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ya. Oke, dan ternyata video pemilihan antara SMA dan SMK itu adalah yang paling banyak komentarnya dan paling banyak juga orang yang penasaran. Jadi ya, waktu saya jawab satu-satu dan mungkin juga ada yang puas atau tidak puas karena itu dibuat video ini part 2-nya, yaitu yang akan menjawab komentar-komentar dan pertanyaan yang kalian tanyakan kepada saya. Dan by the way, di sini saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya alami dan juga apa yang saya dengar dari teman-teman saya dari jurusan lain. Jadi kalau misalnya ada yang dari lab, silahkan kalian mencari sendiri, oke? Okay? Oke, kita akan mulai dari komentar Azuri Saputra. SMK biasanya ada free class kah bang? Belajarnya otodidak ya bang, kalau mengenai jurusan. Oke, yang pertama SMK itu kita belajar tentang jurusan yang sudah kita pilih. Ya kan? Jurusan yang sudah kita pilih itu sebenarnya akan mengajar kita dari nol. Baik kita bisa ataupun nggak bisa, semua akan belajar dari nol gitu. Cuman bedanya kalau kamu udah bisa, kalau kalian udah ada skill basicnya, itu kalian akan lebih mudah mengikutinya dibandingkan dengan teman-teman yang belum punya basic skillnya ya. Tapi bukan berarti kalian yang nggak punya skill atau basic dasar di bidang itu kalian harus belajar dari ketinggalan ya istilahnya, nggak. Semua akan belajar dari nol. Jadi kalau misalnya ada yang nanya otodidak, ya sebenarnya nggak akan otodidak juga sih. Kalian tetap akan ada yang mengajari kalian di SMK itu, oke? Okay? Semoga puas dengan jawabannya. Delvin Kintil. Bang, saya masih SMP ya, kelas 8, tapi banyak teman-teman saya yang bilang bagus lu kalau masuk SMK semacam jurusan IT gitulah yang berhubungan sama komputer. Soalnya, saya sering banget berhubungan dengan PC yang rusak, cara buat web, virus, dan lain-lain. Udah saya belajar dari dulu. Ush, sebaiknya ngambil jurusan IT gitu cocok gak sama saya? Oke, yang pertama kan saya lihat dari komen yang PC yang rusak. PC yang rusak itu sebenarnya kalau di tech aja itu kita akan belajar ya. Teknik komputer jaringan yaitu jurusan yang saya ambil dulu juga itu akan belajar untuk menangani PC yang rusak, membuat web. Nah, ini membuat web ini sebenarnya relatif nggak semua orang tech aja membuat web. Tapi kalau yang web itu lebih banyak itu di jurusan rekayasa perangkat lunak. Karena di situ kita akan belajar tentang software-software dan juga website. Coding ya, kalau kalian kamu tahu pastilah. Ya, Delphi ini pasti tahu coding. Coding itu dipelajari banyaknya di RPL dibandingkan dengan tech aja. Lalu kalau IT, nah kalau IT ini kalau nggak salah ini keduanya gitu. Lebih banyak TKJ ada, RPL ada. Hanya saja dari IT-IT yang saya tahu itu biasanya dia lebih mengutamakan ke software. Yang artinya ke dalam aplikasinya. Web termasuk salah satunya. Dan iya, kalau emang kamu udah bisa dibuat virus, web, dan lain-lain, IT adalah jurusan yang cocok buat kamu. Bang, lebih banyak mana locker MM, multimedia, dan TKJ, teknik komputer jaringan. Saran abang gimana? Sama-sama minat dua-duanya, oke? Okay. Yang pertama, multimedia itu sebenarnya kayaknya nggak akan jauh ya multimedia yang dihadapi di kuliah dan di SMK. Namanya juga multimedia, kita belajar tentang multimedia. Oke, okay, jadi intinya multimedia dan TKJ ya. Kalau TKJ itu kalian bakal lebih banyak belajar, locker kalian itu prospek kerjanya bakal lebih banyak di IT, misalnya menjaga server atau misalnya menjadi teknisi jaga server atau menjaga keamanan jaringan, itu akan lebih bagus di TKJ gitu kalau emang prospek kerjanya mau ke situ ya. Tapi kalau di multimedia sebenarnya sekarang pun dibelajar sih yang namanya apa ini
keamanan jaringan gitu, tapi nggak sedetail tech HJ gitu, ngerti nggak sih? Jadi di sana tuh kalau multimedia itu benar-benar semua dipelajari kan, multimedia tuh. Sedangkan kalau tech HJ itu fokus di satu, yaitu jaringannya, komputer dan jaringannya gitu. Jadi kalau ditanya prospek kerjanya mana, ya seimbang sih gitu. Kayaknya lebih banyak multimedia sih kalau untuk prospek kerja gitu ya, karena itu kita bisa masuk berbagai bidang. Cuma tetap aja di multimedia kan tetap harus ada satu bidang yang difokuskan gitu. Ada satu, mungkin satu minat yang bakal benar-benar difokuskan di dalam multimedia itu sendiri. Oke. Okay. Kak, cewek cocok gak masuk ambil jurusan perkantoran? Perkantoran kayaknya cocok sih buat cewek. Sebenarnya SMK tuh gak ada cocok atau enggaknya ya. Kalau kalian suka ya kalian join, kalau enggak ya gak usah. Emangnya dikira gak ada gitu cowok yang masuk jurusan kecantikan? Ada loh. Dan ya, gak tahu juga sih nasibnya gimana gitu, tapi ada. Oke, pertanyaan dari gue siapa? Bang, kalau ambil jurusan multimedia harus beli peralatan gak bang? Apa udah disediakan oleh sekolah? Oke, kalau untuk peralatan itu sebenarnya sekolah sudah menyediakan teman-teman. Jurusan apapun kalian, sekolah pasti sudah memfasilitasi untuk jurusan tersebut. Cuman, tetap aja gitu, itu fasilitas masih milik sekolah. Kalau kalian mau praktek di luar jam sekolah, agak susah gitu ya. Jadi lebih baik kalian punya sendiri peralatannya. Misal multimedia butuh apa? Ada pelajaran fotografinya misalnya. Berarti kan kalian butuh kamera nih. Iya, sekolah pasti punya kamera untuk kalian untuk melakukan pembelajaran. Tapi kalau kalian mau pakai itu di luar sekolah, kayaknya agak susah gitu loh. Kecuali memang sekolahnya yang beri izin. Tapi kebanyakan yang saya tahu sekolah nggak ngasih izin kecuali itu untuk kegiatan sekolah atau yang dilakukan di sekolah. Jadi ada baiknya tetap aja kalian harus punya alat pribadi untuk menunjang jurusan kalian, gitu. Pertanyaan dari Adit Iya. Bang, kalau kita belum mandiri dan juga banyak mimpi dan belum tahu minat bakat, sebaiknya saran abang masuk SMA atau STM? Pertama gini, SMA. Ketika kalian memiliki tujuan utama untuk pergi kuliah, ya, maksudnya kalian nggak ada terlintas untuk apakah mencari kerja atau gimana, lebih baik SMA. Kenapa? Karena SMA itu dia bakalan memfokuskan untuk kalian masuk ke perguruan tinggi gitu. Kalian bakal belajar selama 3 tahun mata kuliah yang nanti akan di SBMPTN kan, yang di UTBK untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi kalau memang kalian masih belum punya minat yang dalam untuk satu jurusan, lebih baik SMA gitu. Oke, dari Arnold Wibowo. Kenapa ya SMK dipandang negatif daripada SMA? Ya nggak tahu sih. Itu kan pandangan masing-masing. Mungkin orang-orang mikirnya anak SMK itu barbar kali ya. Nggak apa-apa, itu statement orang-orang doang kok. Kita kembali ke masing-masing. Buktinya saya tidak apa-apa. Saya tetap masih bisa menjalankan perkuliahan di perguruan tinggi. Negeri lagi. Oke. Dari Muhammad Ivan. Bang, di SMK ada pelajaran agama nggak? Please jawab. Ada, brother, ada. Di semua sekolah, SMK, SMA, SMP, SD, bahkan kuliah pun ada pelajaran agama. Ada, Pak. Anda mau hidup mengejar dunia tanpa memikirkan akhirat? Nggak belajar agama buat apa, Pak? Nggak berkah ilmunya. Tetap ada kok. Di SMK tetap ada pelajaran agama ya. Dan nggak agak satu agama doang ya, tapi banyak juga yang dipelajari. Bukan banyak, maksud tuh, ngerti nggak sih? Jadi, ya pokoknya gitulah. Belajar agama tetap ada, pokoknya ada pelajaran mata kuliah agama. Mata kuliah, mata pelajaran. Oke, dari Muhammad Rido. Bang, kalau benar-benar buta sama teknik komputer, masih bisakah masuk TKJ? I mean, belajar dari nol gitu. Oke, yang udah tadi dibahas di jawaban sebelumnya. Selama di SMK itu kalian bakalan belajar semua dari nol, baik yang bisa atau enggak, itu bakal belajar dari nol. Kalau kalian berpikir kalian nggak bisa apa-apa, tetap di SMK itu semua dipukul rata dari nol. Cuma kalau untuk yang kalian udah punya skill duluan, ya selamat, kalian punya sedikit kelebihan dibandingkan yang lain. Oke, mungkin itu sih pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab secara langsung oleh video gitu ya. Sebenarnya yang lain banyak banget pertanyaan di sana, tapi udah saya jawab satu-satu semua di komentarnya. Karena mungkin pertanyaan itu bisa dijawab langsung oleh jawaban-jawaban singkat. Hanya pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu cukup banyak yang mungkin takutnya agak keliru gitu. Kayak yang tadi harus dijelasin misalnya belajar dari nol atau enggak, terus kenapa ini atau kenapa SMA atau daripada SMK gitu kan. SMK atau daripada SMA yang kayak gitu, ya akhirnya dijawab di video ini.
Okay, mungkin ada beberapa jawaban saya yang salah ataupun sedikit menyinggung, mohon maaf. Tapi memang itulah yang saya alami dan yang saya tahu dari pengalaman saya dan juga teman-teman saya. Kalau dari kalian merasa ada yang tidak setuju, silahkan di komen di bawah. Yang sopan, biar kita bisa diskusi di bawah. Tapi kalau untuk kalian yang setuju, silahkan. Semoga video ini bermanfaat. Dan bagi kalian yang akan pergi ke jenjang perkuliahan, dan bagi kalian yang akan pergi ke jenjang sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, selamat berjuang. Apapun yang kalian dapat, itulah yang terbaik untuk kalian. Oke, nama saya Vicky dari Vicky Craft TV. Terima kasih karena sudah menonton Monday Chat hari ini. Thank you and see you next week. Goodbye. Udah, tutup dong.